Hai semuanya, balik lagi dengan Colorscape Studio. Kita lanjutin plan series watercolor. Kita painting bareng ya. Kita lanjutin buku ini. Sekarang kita sampai di halaman 13. Okay. Ya, ini semacam kayak kana gitu ya. Okay, di sini aku punya contoh yang udah jadi, yang mana ini adalah original design. Ya, kita nanti ikutin warnanya. Kira-kira kayak gini, ini warna orange. Bunganya warna orange. Mungkin ada bunga yang warna merah, jenis yang warna merah juga. Tapi kita ikutin ini aja ya. Dan daunnya hijau lah, biasa ya. Okay, mulai. Seperti biasa, aku punya watercolor. Terus palet. Dan air. Dan kuas. Mungkin nanti mau pakai beberapa kuas. Ya, disiapkan dulu aja. Oke, mulai dari bunganya dulu. Oke, di sini bunganya pakai warna, kita pakai warna kuning ya. Oh, orange ya. Ini sebenarnya kayak lebih orange sih. Nah, ini tapi aku ambil warna kuning. Si permanent yellow, terus sama merah yang ini, permanent red deep. Terus di sini tuh kayak warnanya kecampur juga, ini kayak ada warna keunguan gitu, merah tua marun gitu. Nanti ini jadi ada kayak unsur warna birunya ya. Oke, mungkin perlu pakai warna kuning ini juga ya. Betul-betul ini sebenarnya malah udah jadi nih gembos. Oke, okay, mulai dari yang sini ya, dari yang dari sebelah kiri. Ini kayak warna dasar dulu, layer dasar. Ini layer dasarnya kuning. Terus kayaknya aku nanti ini sekalian langsung aja timpa sama warna merahnya. Juga ada kebiru-biruan, keungu-unguan gitu ya. Ini aku timpa waktu masih basah, jadi lebih ngeblend gitu.
Ya, jadi bagian yang bau pangkalnya bunga ini memang kayak keunguan gitu, merah keunguan gitu. Oke, lanjut dulu. Bunga selanjutnya. Oke, satu bunga lagi. Nanti kita bisa timpa lagi ya. Ini aku kasih, pokoknya mau masih layer dasar dulu aja. Oke, sekarang aku mau move on ke daun dulu ya. Jadi ini aku ambil berapa warna untuk daun. Inside green ya, kayaknya aku mulai dari atas dulu deh. Kayak dasar warna dasar kuning ya. Ya, terus aja, kita warnain aja dulu warna dasar gitu. Ini agak banyak ya, jadi agak sabar deh. Tangkai bunganya juga, batangnya ya. Oke,
Nah ini aku sambil tebelin gitu. Nah ini biar kelihatan depan belakangnya, jadi yang bunga yang di belakang ini aku kasih warna lebih gelap aja. Ini yang ketinggalan nih, bunga masih kuncup. Oke, kayaknya untuk ini aku mau pakai kuas lebih kecil ya. Ini aku mau ngasih ini mau detailing dikit sih.
Kelihatannya udah lumayan cukup sih ini. Kayak aku mau tebelin dikit lagi ya. Oke, guys, kayaknya udah jadi nih gambar kita, lukisan kita. Ya, segitu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye.